Masih di daerah Malang dan sekitarnya, kembali membahas wisata alam yang eksotis dan mempesona di kota Malang. Bagaimana kalau kita bahas keindahan air terjun Coban Rondo? Baiklah, namun sebelum membahas lebih jauh silahkan Bu Lexri. Halo penikmat traveling, masih bersama saya, Bu Lexri. Dan saya Cak Kun. Selamat datang kembali di channel Yuk Jalan-Jalan, channel yang menawarkan keseruan jalan-jalan kepada Anda. Jalan-jalan tanpa harus keluar rumah. Tanpa banyak ngobrol di awal, langsung saja. Coban Rondo merupakan air terjun yang menyajikan panorama alam dengan air terjunnya yang sangat mempesona. Dikelilingi tebing-tebing hijau dan pohon pinus, menjadikan objek wisata ini sangat terasa alami. Tempat wisata yang cocok buat Anda yang ingin melepas penat dari kepadatan kota. Berlokasi di Jalan Coban Rondo Krajan, Pujon, Malang, Jawa Timur. Coban Rondo sendiri berasal dari bahasa Jawa. Coban artinya air terjun, sedangkan Rondo artinya janda. Konon tempat ini digunakan oleh Dewi Anjarwati ketika menunggu suaminya. Raden Baron Kusuma, Ia menunggu suaminya bertarung melawan Joko Lelono yang hendak merebut dirinya. Keduanya akhirnya gugur. Karena Raden Baron Kusuma telah gugur, Dewi Anjarwati akhirnya menjadi janda. Kemudian jadilah tempat persembunyian ini bernama Coban Rondo, yang artinya air terjun janda. Saat berkunjung ke Coban Rondo, selain menikmati keindahan air terjunnya, Anda juga bisa menikmati wahana lainnya, seperti outbound dan fun tubing. Wah, sepertinya sangat seru dan menyenangkan. Untuk harga tiket masuknya? Harga tiket masuk di Coban Rondo untuk hari biasa Rp15.000, sedangkan akhir pekan dan hari libur Rp18.000. Jika Anda ingin menunggangi kuda, Anda hanya perlu membayar Rp12.000. Tiket fun tubing Rp35.000. Paintball Rp450.000 untuk 6 orang. Flying Fox Rp30.000 per orang. Coban Rondo merupakan wisata alam yang menarik untuk dikunjungi ya. Cak Kun jadi gak sabar untuk segera berwisata ke sana. Sekian dulu info dari Bu Lexri. Jangan lupa komen, like, dan subscribe buat ganti biaya lipstik, skincare, dan tagihan listrik selama Bu Lexri edit video ini. Terima kasih.